2023, sekali lagi kami ke Teluk Melano menggunakan jalan feri. Memandangkan Jambatan Rambungan ini masih dalam pembinaan. Dalam perjalanan, kami singgah dulu di kedai makanan dan minuman Tuan Haji Sulung Corner Lundu yang terletak di Lundu Town Square. Secara keseluruhannya, recommended. Kemudian kami singgah lagi di Sematan untuk cari ketam goreng. Gerai ketam goreng ini terletak di Pekan Sematan. Okey, jom ke destinasi. Kita dah sampai Teluk Melano. Cari hostel dulu. Kita gerak ke homestay dulu. Kita masuk dekat kampung-kampung ni untuk pergi ke homestay. Kita sudah sampai Panorama Homestay. Ini dia punya unit longhouse. Ini ada kolam dan cele-cele yang lain. Panorama Homestay. Okay, ini lagi Panorama Homestay. Bilik nombor 2 ada water heater, water kettle, jug kettle, water queen, water single, ada tuala, kipas, sinki dan bilik air, bilik mandi dan bilik air. Okay, ada shower. Kita ke pantai pula. Pantai apa Ali? Pantai Teluk Melano. Ya. Sambil menikmati sunrise, bolehlah morning walk ataupun jogging di pantai Teluk Melano ni. Sampai masa untuk pulang. Dalam perjalanan kami singgah di
food stall very lama di Lundu.